Pemirsa, curah hujan tinggi menyebabkan Kecamatan Simanindo di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara diterjang banjir bandang. Banjir bandang ini menyebabkan kerusakan di permukiman penduduk. Banjir bandang menerjang Desa Martoba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, membawa material lumpur dari pasir dan juga berasal dari perbukitan. Akibatnya rumah dan akses jalan nasional penghubung antar kecamatan ikut tertimbun material lumpur dan pasir. Saat ini pemerintah Kabupaten Samosir telah mengerahkan 2 alat berat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu membersihkan material sisa banjir bandang dari badan jalan. Banjir bandang ini, pemirsa, telah merusak sejumlah rumah dan lahan pertanian milik warga. Selain menerjang Desa Martoba, banjir bandang juga menerjang Desa Unjur, Kecamatan Simanindo. Kira-kira setengah jam lagi baru bersuara dari atas, dari pegunungan. Saluran itu, kali itu harus dibersihkan setiap, pokoknya gotong royong atau apalah gitu. Karena dulu juga sebenarnya saya bilang ini kali harus dibersihkan ini. Saya tahu untuk kali ini, sumpah. Karena saya tadinya merantau di Jakarta, Pak. Jadi selama saya 10 tahun ini di kampung, belum pernah saya lihat itu diperbaiki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.